Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Adi AJS. Kali ini saya bawakan SKM 1506 dengan model sporty dengan varian army ya. Di sini saya ada dua, yaitu arminya dengan warna abu-abu hitam, kemudian dengan abu-abu hijau ya, kehijau-hijauan sama rada kekrem-kreman gitu. Seperti ini. Jadi ada dua ya. Oke. Untuk bodinya dari ABS, material ABS. Untuk ini lapisannya ini dari mica, sudah dilapisi dengan anti gores. Kemudian untuk talinya terbuat dari rubber, cukup lentur ya. Dan dimensinya besar nih, sekitar 24 mm. Untuk dimensi bodinya itu 50 mm dengan ketebalan 13 mm. Yang sudah tahan air 5 ATM atau 50 meter ya. Untuk tampilannya ya, ini ada 4 tombol, 1 tombol untuk lampu, 1 tombol di atas untuk lampu. Jadi ada 5 tombol yang berfungsi semua. Ini tombol mode, tampilan awalnya lengkap menampilkan tanggal, bulan, hari, jam, detik dan menit ya. Kemudian tombol kedua, tombol mode ditekan ada alarm, ada stopwatch, ada dual time atau ada timer, dan kembali ke menu utama. Ini tombol reset untuk setting. Tekan dan tahan hingga dia berkedip, kemudian tekan tombol mode untuk memindah, tombol start untuk menambah. Begitu seterusnya hingga selesai. Hingga setting dirasa cukup, maka dikembalikan ke mode reset seperti itu. Alarm juga begitu, untuk setting tinggal tekan tombol reset ya. Hingga berkedip, baru tekan tombol start untuk menambah, begitu seterusnya ya. Ini untuk mengaktifkan cimennya on atau off, jadi tiap jam bunyi atau tidak ya, ada penandanya. Kemudian ini dual time, sama settingnya seperti awal tadi ya, seperti itu. Kemudian ini yang warna abu-abu ya, hitam abu-abu. Nah, lebih bagus ini, kalau saya lebih kalem suka yang ini ya. Jadi dua versi ini cocok bagi kalian yang suka dengan warna-warna army ya. Saya coba dulu ini di pergelangan tangan saya. Ya, cukup besar ya, hampir menutupi seluruh pergelangan tangan saya di kepalanya ini ya. Model-modelnya seperti Sunto. Ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.